5000 peserta blended learning, general administration and leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bersapa kembali dalam acara sesi webinar. Ini merupakan webinar yang kedua dari rangkaian webinar-webinar yang akan kita lakukan ke depan. Pada saat ini nanti kita akan membahas submodul 1 dengan tema kepemimpinan yang suportif. Kami harapkan nanti Bapak Ibu sekalian bisa berpartisipasi aktif di dalam memberikan respon dan juga sharing, diskusi, dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan modul yang sudah di-upload di web kami di helm-mmpt.paska.ugm.ac.id. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini di Jogja sangat cerah sekali, telah hadir para fasilitator baik dari Helm maupun dari UGM. Di samping kami, samping kanan ada Bapak Iskandar Nata Amijaya selaku Deputy of Chief Party Yusen Helm. Kemudian ini sangat khas sekali, Bapak Parulian selalu memakai baju pink. Saya tidak tahu kenapa beliau sangat identik dengan pink nih. Ya. Selaku spesialis di untuk leadership. Kemudian di samping Bapak Parulian ada Prof. Dr. Sahid Susanto selaku fasilitator juga sekaligus PIC untuk core submodul 1 ini. Kemudian di samping beliau ada Bapak Dr. Ing Singgih Habibowo, juga nanti beliau akan memberikan penyampaian materi ya, karena pada pagi hari ini ada salah satu fasilitator yang tidak bisa hadir bergabung dengan kita untuk berbagi pengalaman. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini nanti kita akan melalui rangkaian acara, yaitu berupa nanti ada pengantar dari Bapak Iskandar, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian summary materi dari para fasilitator. Juga nanti kita akan masuk ke sesi diskusi dan kami akan memprioritaskan beberapa peserta yang sudah memberikan respon ke kami terkait submodul yang sudah kita upload di web. Baik, untuk mempersingkat acara, kesempatan pertama kami berikan kepada Bapak Iskandar Nata Wijaya untuk menyampaikan pengantar. Baik. Merdeka! 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 Ya, kenapa kita menyatakan merdeka? Biasanya kalau sudah Indonesia Raya itu kita teriak merdeka begitu kan. Nah, kita supaya lebih merdeka dari penjajahan diri sendiri ataupun penjahat bahasa sendiri yang apa itu, yang ternyata lebih sulit diberantas daripada penjajah yang lain. Baik, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak dan Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua di sini. Ya, kami sangat berbahagia dapat berkumpul meskipun dari jarak jauh. Dan tentunya ini merupakan suatu kesempatan yang sangat baik untuk bersilaturahmi. Kita sekarang ini sedang bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu dari Indonesia bagian timur yang cukup jauh, bahkan dari Pulau Tual juga hadir di sini. Ada Bapak Ismail Marabesi yang juga hadir di sini. Kemudian juga dari Manado hadir di sini, kemudian dari Kupang, kemudian dari Pangkep, jauh-jauh dan sudah sengaja untuk bergabung di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya yang sangat baik.
Nah, tidak lain bahwa usaha kita ini sebenarnya untuk memperbaiki nasib bangsa kita supaya bisa lebih maju, lebih berkepribadian yang baik. Dan tentunya dari sisi perguruan tinggi, di mana kita menghasilkan lulusan-lulusan yang akan menjabat, yang akan menentukan, akan memimpin bangsa kita di masa yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan untuk bisa memproduksi mereka itu dengan lebih baik, maka kita juga harus menjadi lebih baik daripada yang kita hasilkan. Maksudnya bukan lebih baik dari hasilkan, justru yang dihasilkan harus lebih baik daripada yang menghasilkannya gitu. Tapi kita pun juga harus betul-betul baik. Oleh karena itu, kami di sini HELM bekerja sama dengan UGM, Universitas Gajah Mada, yang sangat berpengalaman di dalam melaksanakan pendidikan ini, pelatihan ini. Kita ingin agar supaya kesempatan yang kecil ini itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, diberikan nilai tambah oleh Bapak dan Ibu supaya lebih menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada kita sampaikan saat ini. Nah, saya kira kita ke depan mungkin kita akan mengajak kawan-kawan kita akan lebih berpartisipasi. Kami di sini mendapatkan bahwa dari 28 yang register ini, itu ada 20 yang bisa hadir ya, ada 20 yang bisa hadir, dan kita harapkan lebih banyak lagi karena kita ini di Indonesia dari sisi jumlah penduduk saja sudah begitu besar, jumlah perguruan tinggi juga begitu besar, baik negeri maupun yang swasta, dan kita dari HELM itu hanya bisa menyumbang sedikit yang tidak terlalu banyak. Oleh karena itu kesempatan yang sedikit ini kita akan manfaatkan sebaik-baiknya agar supaya bisa dinikmati, bisa diberikan nilai tambah yang lebih banyak lagi. Ada beberapa tugas, ada beberapa assignment yang masuk kepada kami di sini, dan mungkin nanti Prof. Said akan memberikan apa namanya ulasan mengenai tugas tersebut. Dan kemudian juga ada hasil dari hasil dari marketing pemetaan ya, mapping atau pemetaan beberapa perguruan tinggi sudah masuk juga, nanti Pak Parwian akan memberikan ulasannya mengenai itu. Dan juga ada, ini baru dari Indonesia Timur ya, dari Barat belum masuk, nanti dari Barat kita akan juga memberikan beberapa ulasan. Untuk sementara terima kasih dulu, Pak untuk ya, baik, terima kasih Bapak Iskandar. Jadi satu-satunya representasi dari HELM yang selalu semangat ya, mengucapkan merdeka dengan tegas sekali. Ini jarang ditemukan di dalam forum yang lain kecuali di GAL ini, karena memang kita berharap bahwa Bapak Ibu sekalian yang berpartisipasi itu sebagai selected person, jadi orang-orang yang memiliki komitmen untuk melakukan perubahan di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, jadi dari 28 peserta yang berada di wilayah Indonesia Timur dan Tengah, sekarang ada 19-20 yang bergabung dengan kita. Artinya sebetulnya dari jumlah persentase sudah cukup baik saya kira, karena memang ada beberapa yang menyatakan sedang berhalangan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja kita akan mendengarkan summary penyampaian Submodul 1 yang akan disampaikan oleh Prof. Sahid. Ada 3 sub yang terdapat di modul tersebut, yaitu tentang tantangan pengembangan PT, kemudian implementasi kemungkinan suportif, dan implementasi peningkatan kinerja SDM Fakultas. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Prof. Sahid. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam forum webinar ini, sebetulnya kita nanti lebih pada sharing dan tanya jawab, termasuk respon Bapak dan Ibu sekalian
dari hal-hal yang sudah kita berikan di dalam materi modul, submodul 1 yang ada di web. Namun demikian, saya hanya akan memberikan mengantar, mereview sebentar bahwa untuk mengubah manajemen, sistem manajemen yang tinggi di Indonesia terutama, itu memerlukan suatu di samping pemikiran sampai konseptual dan strateginya, itu perlu dirancang by design sehingga itu bisa terrealisasi. Dan semua itu ada di dalam materi yang sudah diunggah di web. Dalam konteks ini, kita mengenalkan apa yang disebut dengan kepemimpinan yang sportive atau sportive leader. Jadi perlu atau kita rasakan bersama bahwa di dalam sistem manajemen perguruan tinggi itu ada hal-hal yang sifatnya birokratis, birokrasi, mengikuti norma dan aturan birokrasi, tetapi juga ada ruang-ruang yang bisa kita bangun untuk membentuk karakter. Nah, dalam konteks itulah, terutama di dalam perguruan tinggi perlu dikelola tidak seperti departemen-departemen lain yang lebih pada sistem komando. Dengan demikian, pimpinan di situ sebetulnya bukan seorang pimpinan komando, tetapi seorang pimpinan yang men-support pimpinan lain. Nah, pimpinan lain itu siapa? Pimpinan lain adalah para ilmuwan yang secara fisik itu berada di dosen. Jadi prinsip dari sportive leader adalah bagaimana pimpinan baik itu di level universitas sampai level di bawahnya itu mampu menjadi seorang pimpinan yang sportive, yang mampu membentuk pimpinan-pimpinan ilmuwan atau scientific leader sebanyak-banyaknya. Jadi saya beri gambaran seperti di rumah sakit. Awalnya rumah sakit itu juga sangat birokratis, tapi sekarang sudah mulai dengan adanya kompetisi yang begitu ketat sekarang ini memerlukan suatu konsep atau pendekatan kepemimpinan baru. Jadi di rumah sakit sekarang terutama banyak yang berubah itu rumah sakit swasta. Rumah sakit negeri masih ada perubahan tapi masih perlu ikut, perlu energi lebih banyak daripada swasta. Intinya adalah para dokter itu merupakan aset institusi rumah sakit, sehingga maju dan tidaknya rumah sakit tergantung oleh para dokternya. Sehingga dimungkinkan dokter itu lebih terkenal daripada pimpinan rumah sakitnya. Masyarakat lebih mengenal dokter spesialis A daripada mengenal pimpinannya. Itu apa contoh sederhana yang ada di institusi rumah sakit. Nah, kita di perguruan tinggi sangat punya potensi untuk sana. Persaingan perguruan tinggi juga sudah semakin sangat ketat. Kalau perguruan tinggi itu sendiri tidak mempunyai keunggulan dan tidak mempunyai keunggulan keilmuan dan tidak mempunyai pimpinan-pimpinan keilmuan yang memadai, cepat atau lambat perguruan tinggi akan tersingkir oleh arena kompetisi. Jadi itu prinsip sederhananya, tetapi secara detail sudah ada di dalam materi ini. Yang kedua, sekarang bagaimana
strateginya untuk mengimplementasikan itu. Jadi kita terbiasa menyusun renstra dan renov. Nah, di dalam mengimplementasikan program supaya realisasi tentu saja harus mulai didiskusikan pada teman sejawat, kemudian membangun suatu program yang bisa masuk di dalam renstra dan renov. Karena perubahan tidak mungkin terjadi sesaat, tapi perubahan harus kontinu. Sehingga perubahan-perubahan itu perlu dimasukkan ke dalam renstra dan renov. Nah, kalau sudah masuk, berarti harus dilaksanakan. Dan di modul yang ketiga, lebih melihat bagaimana mengukur atau membawa teman-teman sejawat SDM itu untuk bisa mengikuti, menghayati dan mengikuti perubahan, mewujudkan apa yang disebut sportive leader. Jadi banyak pendekatan-pendekatan yang sudah disampaikan di sana, nanti di modul yang lain kita lebih detail ada communication approach, communication method untuk bisa mewujudkan itu. Hal lain yang ada di modul adalah mengukur perubahan. Jadi ada ukuran-ukurannya yang bisa dipakai untuk melihat perubahan apakah program sportive leader itu tidak berjalan atau tidak. Jadi saya kira saya tidak akan masuk ke detail, secara sepintas itu materi sub-modul 1 adalah seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam modul di sana ada quiz, ada latihan, kemudian juga ada tugas. Maaf, bukan berarti ini memberikan beban Bapak dan Ibu sekalian, karena saya yakin sudah sangat sibuk, apalagi Bapak dan Ibu sekalian sedang dalam posisi memimpin sebagai dean atau pemimpin yang lain. Yang penting adalah komitmen menyediakan waktu 3 jam per minggu. Saya kira tidak susah. Dan itu bisa di mana saja, kapan saja. Karena membuka web itu tidak tergantung tempat. Sepanjang bisa akses internet, saya kira bisa dilihat di mana saja. Karena di dalam quiz juga sudah online, tinggal mengisi saja. Dan hal yang lain itu tidak perlu dijawab secara detail, tapi cukup prinsip-prinsipnya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan ini sudah siap itu semua, sehingga bisa kita diskusikan bersama-sama. Baik untuk Bapak dan Ibu sekalian yang tidak sempat ditayangkan atau belum sempat menyiapkan, bisa mengikuti diskusi itu. Dan di akhir modul nanti juga masih ada closing yang setelah Bapak dan Ibu mempelajari semua dan secara responnya itu sudah bisa terrespon di setiap submodul, materi submodul, maka di akhir Bapak dan Ibu sekalian di closing perlu menyampaikan grand design keseluruhan di dalam mengimplementasikan konsep sportive leader. Nah, itu nanti akan kita beri ruang webinar tersendiri di atas. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekedar mengingatkan saja, dan kesempatan ini lebih banyak pada peserta Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan bahan presentasi dan kita diskusikan. Tentunya mungkin tidak bisa semua bisa diskusikan, tapi mohon bisa dikirim ke kita dan juga akan kita upload nanti peserta yang lain bisa merespon dan bisa berdiskusi. Saya kira demikian sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sahid yang sudah menyampaikan summary dari sub-modul 1 yang berisi tentang prinsip
supportive leader, kemudian bagaimana strategi mewujudkannya, dan juga bagaimana mengukur keberhasilan dari perubahan yang sudah dilakukan. Baik, selanjutnya sebelum ke Bapak Parulian, kami mohon Bapak Dr. Insinyur Hawibowo bisa memberikan tambahan terhadap penyampaian materi. Silakan Bapak. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, terima kasih telah bergabung di dalam belajar bersama untuk memperbaiki kepemimpinan di masing-masing perguruan tinggi kita. Saya ditugasi oleh Prof. Said untuk mengelola submodul yang kedua. Ini berkaitan dengan masalah sumber daya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Said bahwa perubahan paradigma di dalam kepemimpinan ini nantinya perlu diwujudkan di dalam tindakan-tindakan perubahan di lingkungan perguruan tinggi kita. Dan itu hanya bisa kita laksanakan dengan baik apabila kemudian dituangkan di dalam rencana strategis, rencana operasional, dan juga nantinya tentu kemudian masuk ke dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Suatu rencana perbaikan yang sudah dipikirkan selama itu tidak dituangkan di dalam mata anggaran, ini berarti komitmennya belum tuntas. Tuntasnya itu kalau memang kemudian anggarannya itu sudah disediakan. Nah, ini yang perlu nantinya kita cermati pada masing-masing rencana kegiatan ibu dan bapak sekalian. Ini pada sesi submodul yang kedua. Jadi nanti setelah submodul yang pertama yang sekarang ini kita diskusikan bersama, kemudian ibu dan bapak akan masuk ke submodul yang kedua. Ini kita harapkan nanti perubahan paradigma kepemimpinan ini dijadikan sebagai suatu tolok ukur untuk kita melihat kembali sejauh mana rencana strategis dan rencana operasional yang ada di fakultas, di jurusan atau di program studi yang ibu dan bapak sekalian pimpin. Dilihat kembali rencana strategisnya, kemudian dipikirkan kira-kira peluang perbaikannya apa. Nah, ini yang dibahas pada submodul yang kedua, sehingga pada submodul yang kedua ini lebih teknis dibandingkan pada submodul yang pertama yang sekarang kita diskusikan. Nah, sehingga demikian ibu dan bapak sekalian, sehingga pada diskusi hari ini sangat diharapkan bahwa kita bersama-sama semakin tajam di dalam melihat kira-kira perubahan paradigma kepemimpinan seperti apa yang diharapkan ke depan. Dan kemudian pada submodul yang berikutnya, ini bagaimana perubahan paradigma itu kemudian tertuang di dalam rencana strategis dan rencana operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Singgi. Selanjutnya sekarang kita akan mendengarkan penyampaian tentang pemetaan kepemimpinan yang sudah dibuat oleh tim Helm, akan disampaikan oleh Bapak Parulian Hutapea. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Yoyo. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membahas tentang hasil pemetaan kepemimpinan dan organisasi, saya akan sedikit memberikan background. Jadi tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Prof. Sahir, Prof. Cindy, itu adalah semua berupa tools, ya. Bagaimana Bapak dan Ibu seharusnya melakukan
kepemimpinan ya yang sesuai dengan supportive leadership. Ya. Nah tentunya kalau kita lihat kembali secara apa prakteknya, ya, kalau kita seorang pemimpin biasanya ada tiga yang berinteraksi. Kita berinteraksi dengan organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi termasuk di dalamnya sistem dan prosedur, kemudian uraian pekerjaan, kemudian semua job desk dan lain-lain yang berupa atau berbentuk kalau kita ibaratkan sebagai hardware-nya. Ya. Jadi itu yang kita hadapi. Jadi organisasi, ya sistem prosedur dan aturan-aturan. Kemudian yang kedua kita menghadapi orang, ya. Jadi orang, seorang pemimpin itu menghadapi organisasi dan orang. Ya, orang itu bisa berupa kolega-koleganya, bisa berupa atasannya, bisa bawahannya. Ya. Nah, kemudian pemimpin itu ya sesuai dengan tadi yang diarahkan oleh Prof. Said dan Prof. Cindy itu berinteraksi. Ya. Jadi pemimpin lingkungan ya berupa orang, kondisi kerja, sistem itu berinteraksi. Ya. Dari hasil interaksi itu kita potret, Pak. Jadi ini real kondisi dari perilaku seorang pemimpin ya yang berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kepemimpinannya dan organisasi. Muncullah yang kita sebut nanti hasil pemetaan kepemimpinan dan organisasi. Oke, itu gambaran latar belakangnya Bapak dan Ibu. Sekarang kita lihat yang dipaparkan di dalam slide ya. Pemetaan yang saya rekam. Yang saya rencanakan ini, saya rencanakan malam itu saya. Saya rencanakan ini. Ini kali itu saya. Saya yang saya. Oke, jadi ini karena yang masuk itu kan masih ingat Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Pada saat Bapak bergabung atau ditunjuk sebagai peserta blended, kita dari tim Helen meminta Bapak menunjuk mengirimkan 4 orang. Masih ingat Bapak dan Ibu? 4 orang, 2 kolega, 2 bawahan. Nah, 4 orang itu dikirimkan oleh tim Helen link untuk mengisi yang namanya pemetaan. Nah, dari hasil itu ya, lalu kita proses. Ya, kita proses. Nah, ternyata belum semua menyerahkan, belum semua menginput, Pak. Jadi Bapak-bapak dan Ibu kan memberitahu 4 kolega, 2 kolega dan 2 anak buah itu belum semua terinput. Yang sudah itu langsung kita yang sudah lengkap baik pemetaan kepemimpinan dan organisasi langsung kita proses. Nah, karena di sini enggak sempat kita membahas semuanya, kita ambil satu contoh. Ini yang sudah dilakukan oleh Universitas Satya Wacana. Ya. Oke, Universitas Satya Wacana. Terlihat enggak Bapak-bapak dan Ibu slide-nya? Bisa dilihat ya, kelihatannya kok kecil ya. Pak Padi bisa lihat slide-nya. Bisa lihat gak kecil dari sana? Bisa ya? Bisa lihat gak? Zoom. Di zoom. Ah, itu kayaknya kok saya gak bisa. Bapak dan Ibu bisa terlihat. Ini satu contoh Pak ya. Contoh analisis, hasil analisis pemetaan kepemimpinan, ya. Jadi dari hasil pemetaan kepemimpinan itu kita dapat kita proses menjadi 9 indikator, ya, 9 indikator. Saya bacakan. Indikator pertama namanya self confidence. Jadi bagaimana seorang pemimpin mungkin bapak-bapak atau ibu, ya, itu berperilaku menunjukkan self-confidence Bapak dan Ibu selama memimpin. Ya.
Kemudian yang kedua adalah directiveness. Directiveness itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengarahkan. Mengarahkan lebih sifatnya bukan menginstruksikan, tapi mengarahkan ke yang lebih arahannya lebih jauh terhadap organisasi. Yang ketiga adalah influencer. Ya, jadi perilaku Bapak dan Ibu berhasil mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar Bapak-Bapak dan Ibu sehingga mereka bisa mengikuti apa yang Bapak Ibu sampaikan, ingin sampaikan. Itu influencer. Yang keempat adalah organization awareness. Jadi dalam kepemimpinan itu harus atau seorang pemimpin harus bisa mengetahui kekuatan-kekuatan yang ada di organisasi. Misalnya saja di dalam Bapak ingin merubah sesuatu, ini ada orang yang vokal, ada orang yang bisa memimpin, ada orang yang lemah, ada orang yang bisa dijadikan agent untuk merubah, itu sangat paham sekali. Ya, itu yang kita sebut dengan organization awareness. Lalu yang kelima adalah team leadership dan cooperation. Ya, bagaimana seorang pemimpin bisa menggerakkan tim. Jadi orang-orang yang bekerja dalam organisasi bukan bekerja sendiri-sendiri, bukan hanya mementingkan egoisme, tapi dia bisa, seorang pemimpin itu bisa membuat orang-orang yang bekerja dalam organisasi bekerja dalam tim, ya, tidak individual. Kemudian yang keenam itu seorang pemimpin yang lebih berperilaku demokratik, ya. Jadi bedanya perilaku dengan sifat. Ya, kalau perilaku itu sudah dilakukan, kalau sifat itu masih mungkin di dalam seseorang, belum tentu dia termuncul. Kalau yang di sini yang kita ukur adalah benar-benar yang dipraktekkan oleh orang seorang pemimpin. Kalau dia demokratik berarti dia pernah mempraktekkan prinsip-prinsip demokratik pada saat dia memimpin. Yang ketujuh adalah afiliatif, jadi lebih ke arah hubungan, ya. Membina hubungan dengan lingkungan, kolega, anak buah, atasan. Lalu yang ke-8 itu suportif, ya. Itu persis pengertiannya dengan kepemimpinan hampir mirip dengan kepemimpinan suportif, yaitu sikap seorang pemimpin mensupport, ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ya, oleh bagian lain atau oleh rekan-rekan kerjanya. Kemudian yang ke-9 adalah coercive. Ini lebih ke arah otoriter, ya. Jadi dari yang ke-9 itu kita potret, ya. Kita potret, kita dapatkan, ya, hasilnya, ya. Nah, dari yang ke-9 itu ternyata itu bisa kita kelompokkan lagi Bapak dan Ibu menjadi 4, ya. Ini yang kita sebut pertama kelompok kuning, ya. Kelompok kuning ini dia sangat, ya, mempunyai pengaruh terhadap pencapaian long term result dari hasil kepemimpinan. Jadi hasil dari seorang kepemimpinan itu bisa dipengaruhi oleh ketiga faktor ini, ya. Jadi kalau kemungkinan bisa pengaruh ketiga indikator ini terhadap result. Yang kedua, organization awareness itu bisa secara menyeluruh. Yang keempat, supportive leadership, ya, itu yang berwarna biru, ya, apa saja. Jadi kalau seorang pemimpin memiliki team leadership-nya kuat, demokratik, afiliatif, kemudian supportive, itu dia mempunyai kecenderungan untuk menciptakan iklim supportive leadership yang kuat. Yang ketiga adalah yang keempat adalah yang merah, coercive, ini otoriter, ya. Kalau kita mendengar kata otoriter kan timbul pengertian yang negatif selalu. Kepemimpin otoriter, kalau di dalam kepemimpinan otoriter tidak selalu negatif, ya. Otoriter kadang itu efektif kalau kita ingin melakukan perubahan yang cepat, ya. Perubahan yang cepat sometimes atau kadang-kadang gaya otoriter itu bisa efektif kadang-kadang, ya. Tapi ini kita di dalam tanda kutip, ya.
atau dalam situasi yang kritis. Ya. Jadi kalau keadaan yang kritis, ya, seringkali ya, yang suportif itu ya tidak selalu, ya tidak selalu itu sehingga yang kita. Nah, ini kita lihat di sini, ya, hasil dari proses mapping ini yang secara keseluruhan itu rata-rata nilainya 3 ke atas. Ya, 3 ke atas. Ya, jadi secara keseluruhan tidak ada masalah terhadap perilaku dari kepemimpinan, ya. Yang ada kecuali itu yang afiliatif 2,2, ya. Tapi itu kita bisa lihat faktor yang suportif yang lain seperti demokratik, tim leadership, dia tinggi sehingga bisa ditutupi yang 2,2 itu. Ya. Nah, ini baru perilaku, Pak. Ya. Nah, tadi kita katakan ini perilaku pemimpin itu sangat erat kaitannya dengan lingkungan dan organisasi. Kita bisa lihat nanti organisasi, Pak, ya, bisa di organisasi, making organisasi untuk Satya Wacana. Ya, benar. Satya Wacana, itu lain-lain, Pak. Lain, Pak. Ya, keluar. Iya, ini Satya Wacana, Pak. Ya, nah. Jadi, untuk organisasi juga begitu, ada 9 indikator, ya. Itu 9-nya Bapak dan Ibu bisa baca, ya. Nah, dari kesembilan itu bisa kita kelompokkan, ya. Kita kelompokkan, ya, kebetulan seperti ini. Ya, sudah bisa baca, ya. Ya, ini ada clarity, ya, yang pertama. Oke. Ya, jadi ada faktor yang kelompok yang menentukan clarity, kemudian yang terakhir adalah result. Ya, kalau kita lihat hasilnya, itu yang paling bawah itu yang result itu bisa mencapai di bawah 3. Berarti kurang optimum yang hasilnya. Padahal kita tahu tadi kepemimpinan karakternya atau perilaku itu udah nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita lihat detail, ya, ternyata ada di yang kuning itu, ya, reward dan punishmentnya rendah, ya, reward dan punishmentnya 2,3, ya. Nah, ini salah satu indikasi. Kita tidak bisa mengatakan dia penyebab, tapi indikasi bahwa kemungkinan, ya, di Satya Wacana itu reward dan punishment rendah. Artinya, ya, kalau seseorang berprestasi yang membawa atau tidak berprestasi, tidak ada yang care. Atau ininya apa, imbalannya atau pujiannya atau rewardnya itu tidak signifikan. Ya, itu salah satu. Ya. Nah, ini bisa Bapak-bapak dan Ibu nanti melihat hasil dari masing-masing bagian apa. Dari organisasi Bapak dan Ibu, tapi tolong diberikan datanya lengkap, biar diminta 4 orang yang kita tunjuk itu untuk mengisi pemetaan sehingga bisa kita analisis setiap bagian. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya serahkan ke Pak Yoyo. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Parulian yang sudah memberikan satu gambaran pemetaan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan penilaian seperti itu dan langsung bisa melihat di web kami, karena itu sudah ada ikonnya, kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik nanti langsung ke masuk sub-sub penilaian yang seperti itu, di mana hasilnya kita melihat apa yang ditampilkan. Saya percaya realitasnya lebih baik, Pak, ya. Jadi angka-angka tadi itulah angka saya kira yang menjadi evaluasi, tapi mudah-mudahan nanti setelah mengikuti webinar ini angkanya menjadi 4 semua, Pak. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai kepada sesi diskusi. Jadi nanti kami akan mengundang beberapa peserta. Sebetulnya ada peserta yang sudah memberikan respon dari wilayah Indonesia Timur, yaitu yang disampaikan oleh Prof.
Sahidin dari Universitas Halu Oleo. Namun sampai sekarang beliau tidak dapat kita hubungi dan tidak dapat bergabung dengan kita bersama pada sesi webinar kali ini. Oleh karena itu, kita akan mengundang satu demi satu peserta, dan kami harapkan nanti sesi diskusinya lebih difokuskan kepada pembahasan submodul 1. Baik, kami undang Bapak Kardial Leo Penu dari Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Halo Bapak. Ya. Baik. Ya, silakan Pak. Ya, silakan, barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau merespon terkait dengan penyampaian materi yang tadi sudah disampaikan. Menyangkut support leadership tadi Pak yang disampaikan, saya cuma ingin share saja pengalaman kami di jurusan. Saya kira mungkin ada tanggapan dari Pak yang saya hadapi Pak sebagai jurusan. Itu ada dosen-dosen yang dengan kategori yang sangat ambisi, artinya punya idealisme yang tinggi, maksudnya seperti itu, bukan ambisi dalam hal negatif, tetapi ambisi untuk maju, punya idealisme yang tinggi. Kemudian ada dosen yang benar-benar sulit untuk diarahkan. Kemudian ada dosen yang lack of confidence. Nah, kira-kira dari tiga karakter dosen yang ada ini, sebagai seorang pemimpin, kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga yang punya idealisme yang tinggi itu bisa tersalurkan, dan yang kurang percaya diri itu bisa lebih percaya diri dalam membangun jurusan dalam hal kinerjanya, dan yang kira-kira yang tidak punya kepedulian yang tinggi atau istilah orang itu ya istilah orang yang cuek lah seperti itu yang Senin Kamis datangnya kemudian tidak terlalu memperdulikan tentang kemajuan dalam bidang akademik. Nah, itu Pak, itu saja yang ingin saya share sebagai suatu pengalaman dalam memimpin jurusan Pak. Mohon maaf, ini dengan Ibu Catuci ya? Iya Pak. Oh, baik, Ibu Catuci Luzina PSD. Baik, terima kasih Ibu dan tim atas pertanyaan yang disampaikan ke kami. Selanjutnya ke Bapak Harto Malik dari Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Silakan Bapak. Terima kasih. Konsep tentang supportive leader, setelah kita membaca modul, rupanya konsep ini memiliki sebuah konsep mengarah pada gerakan perubahan untuk memberdayakan dosen sebagai sebuah komunitas ilmiah. Jadi scientific leader mereka berdiri di situ, tetapi harus diperjelas bahwa kepemimpinan itu yang arah management-nya kepada yang material dan immaterial. Jadi yang material mungkin kita bisa menyebut berbicara tentang Renstra, berbicara tentang Renault, sarana dan prasarana, tetapi kelompok lain juga yang bersifat immaterial. Tadi sudah terbaca di leadership process mapping, ya seperti percaya diri. Saya kira itu penting sekali bagi seorang pemimpin yang ada di fakultas. Benar yang sudah dikemukakan oleh teman yang dalam screen-nya Pak Kardia ya. Kita banyak di fakultas menghadapi fakta-fakta ya, karena ini terkait dengan sumber daya manusia. Fakta-faktanya itu ada ya, dosen, kelompok dosen bisa saja mereka lebih cenderung yang mengajar misalnya,
dan tidak memperdulikan misalnya kegiatan-kegiatan riset misalnya. Nah, saya kira dengan supportive leader ini, menurut saya, bahwa gerakan perubahan untuk memindahkan atau menggerakkan mesin sebagai scientific leader ini sangat membantu. Di sisi lain, ada satu hal yang mungkin yang kita coba berdayakan dalam sebuah gerakan perubahan adalah bagaimana sebuah komunitas atau kelompok kepakaran atau kelompok keahlian. Ya, saya kira itu sebuah salah satu unit atau komponen yang harus kita gerakkan. Jadi kelompok-kelompok pakar atau katakanlah namanya pusat-pusat kajian, ya, pusat-pusat kajian. Nah, saya berpendapat bahwa supportive leader ini sangat-sangat membantu kita di dalam mengelola sebuah perguruan tinggi. Tetapi ada satu hal lain juga yang mungkin tidak kita bisa pandang. Menjadi seorang pemimpin itu tidak selalu belajar dari sebuah teks, belajar dari sebuah pengalaman, tapi kadang juga ada bawaan. Saya minta maaf, kadang ada sebuah analisa-analisa dari teman-teman. Seorang profesor memimpin fakultas, ya, dengan seorang dokter yang memimpin, atau katakanlah dia bukan dokter, itu kadang diasosiasikan atau bukan diasosiasikan, disanding-sandingkan. Misalnya saja manajemen yang mereka pandang secara kasat mata itu rupanya manajemen yang dikendalikan oleh kepimpinan yang dikendalikan oleh seorang yang tidak berkelar guru besar itu kelihatan baik jalannya ketimbang dilakukan dipimpin oleh seorang guru besar. Ini bukan soal dikotomi, bukan. Tetapi ternyata adalah memang ada namanya jiwa kepemimpinan. Jadi ada jiwa kepemimpinan. Nah, ini beberapa fakta yang kita bisa dapatkan dari pengalaman-pengalaman. Sehingga ada kepemimpinan itu di dalam sebuah perguruan tinggi itu kadang ada beberapa yang mensyaratkan, misalnya ya, mensyaratkan menjadi seorang dekan harus begini, menjadi seorang ketua jurusan harus begini. Apabila ini dipasang, tapi sewaktu waktu regulasi atau kriteria-kriteria itu pada saat roda organisasi berjalan, itu bisa saja cita-cita dan impian orang banyak itu tidak bisa jalan. Oleh karena apa, ada satu faktor X lain yang tidak terakomodir oleh kriteria ini. Inilah yang saya sebutnya, adalah bawaan jiwa leadership. Saya kira itu pendapat dari saya, dari Gorontalo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira dari dua peserta dulu, yaitu dari Ibu Catuji, Lusional PhD, dan juga barusan dari Bapak Dr. Harto Malik dari Universitas Negeri Gorontalo. Silakan Bapak Fasilitator bisa respon. Prof. Sahid dulu, silakan. Baik, Bapak dan Ibu, responnya. Saya ingin memberikan sharing dengan informasi Bapak dan Ibu tadi. Jadi untuk Ibu tadi ya, menghadapi beberapa kelompok orang yang mempunyai perilaku yang berbeda. Jadi di dalam melakukan perubahan memang harus diawali oleh pemimpin itu sendiri. Lebih efektif untuk dimulai dari pucuk pimpinan. Nah, ada di dalam modul saya kira ada, mungkin nanti di, saya lupa tempatnya, mungkin tidak, kalau tidak bisa modul 2 dan 3. Yang jelas adalah di dalam melakukan perubahan itu harus pertama mendengarkan dulu. Banyak mendengarkan. Nah, setelah banyak mendengarkan, baru tahu petanya, siapa yang bisa diajak, siapa yang tidak. Nah, hal baru pasti akan memberikan dampak respon orang yang setuju dan tidak setuju. Nah, dari situ
seorang pemimpin bisa melihat siapa kelompok yang progresif, ingin maju, ingin berubah, siapa kelompok yang konservatif, yang tidak ingin berubah, karena sudah nyaman, kalau berubah nanti kenyamanannya berkurang, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada kelompok yang perfeksionis. Biasanya kelompok perfeksionis ini kadang juga tidak jalan dengan realitas yang ada. Banyak constraint-constraint yang kita hadapi dalam mengelola perguruan tinggi. Itu bisa disandingkan dengan kelompok pragmatisme. Jadi sama-sama dibutuhkan. Kelompok pragmatisme itu kalau dibiarkan juga nanti idealisme perguruan tinggi menjadi kehilangan identity. Tetapi kalau terlalu perfeksionis, perguruan tinggi tidak jalan. Contoh sederhana program studi. Banyak program studi yang ujung-ujungnya itu hanya mencari duit misalnya. Itu kelompok pragmatisme. Jadi bagaimana seorang pemimpin mulai? Ini pertama tadi banyak mendengarkan. Yang kedua membuat kelompok, kemudian memulai dengan kelompok yang sedikit dulu. Yang memang seirama, memang kelompok yang ingin mau berubah, kemudian tunjukkan apa konsep perubahan itu untuk misi ke depan lebih baik. Ya, itu salah satu mungkin strategi yang bisa dibuat ya, atau dilakukan. Jadi banyak teori-teori leadership kepada ibu sekalian, tapi tidak semua teori leadership itu applicable untuk diterapkan di Indonesia. Teori-teori asing itu muncul karena situasi di negara sana, tapi di Indonesia mengelola perguruan tinggi itu jauh lebih rumit, sehingga memerlukan sense, memerlukan yang tidak kentara dari Bapak tadi sampaikan. Nah, namun demikian, ada hal-hal secara teori itu yang bisa dipakai sebagai pegangan untuk strategi melakukan perubahan. Nah, itu yang pertama Pak, untuk merespon. Yang kedua, kelompok kepakaran. Tadi sudah kita singgung, nanti dalam materi submodul 1 itu, bagaimana seorang pimpinan itu pertama bersikap sebagai sportif leader, tapi tidak berhenti di situ Pak. Sportif leader yang bisa menciptakan scientific leader sebanyak-banyaknya. Jadi tadi disinggung bagaimana seorang guru besar yang tidak bisa memimpin, justru yang tidak bisa memimpin. Jangan lupa Pak, guru besar itu adalah predikat keilmuan, bukan predikat leader. Ya. Nah, misalnya orang yang tidak bisa memimpin, tapi dia pandai. Justru disitulah seorang leadership mampu memberikan ruang bagaimana seorang guru besar misalnya, yang dia sangat menguasai ilmunya, menjadi pemimpin ilmunya, di bidang ilmunya. Memimpin tidak mesti memimpin di institusinya Pak. Seorang pemimpin ilmuwan atau pemimpin apapun harus punya follower, punya pengikut. Pengikut tidak mesti pengikut di institusinya. Seorang pemimpin ilmu A, dia punya komunitas ilmuwan di bidang A itu. Sehingga followernya itu bisa di mana-mana Pak, dan bisa interaksi kapan saja melalui media apa saja. Kalau di luar negeri yang sudah mantap, medianya adalah media berkumpulnya itu asosiasi keilmuan tertentu. Interaksinya bisa melalui seminar, bisa melalui paper, dan sebagainya. Jadi seorang pemimpin ilmuwan itu bisa terkenal tidak? Dan hanya dengan publikasi paper. Mungkin di fakultasnya tidak terkenal, tidak bisa memimpin orang. Tapi dia sebagai ilmuwan, dengan publication papersnya itu diakui oleh komunitas keilmuannya,
dia menjadi pemimpin. Nah, itulah tugas seorang supportive leader, bureaucratic leader, yang harus memberi jalan pada pemimpin-pemimpin potensial, pemimpin keilmuan. Jadi harus dibedakan antara bureaucratic leaders, atau kalau bureaucratic leaders, dean, rektor, itu campuran antara scientific leader dan apa namanya, lebih pada academic leader dan managerial, memiliki resources. Jadi manusia dianggap sebagai bagian dari resources yang harus resource dengan resources yang lain di manage sehingga menghasilkan pemimpin keren. Jadi namun demikian, konsep yang kita ajukan ini tidak akan terrealisasi kalau tidak dikuatkan dalam bentuk program. Oleh karena sebetulnya the end of program ini, Bapak dan Ibu sekalian, baiknya membuat grand design yang itu nanti bisa dimasukkan dalam Renstra dan Renov. Kalau masuk Renstra dan Renov berarti bisa didanai. Jadi cerbasuki mulopio, Pak, bahasa Jawanya. Saya tahu kalau tidak mengerti bahasa Jawa berarti kalau bahasa Inggris there is no free lunch in the world. Jadi ada makan siang yang gratis. Jadi program tidak harus dibiayai. Nah, problemnya sekarang seorang sportif leader dalam konteks mengaitkan program dengan pembiayaan sekarang kita harus transparansi dan accountability dalam konteks decision making proses. Jadi transparansi itu bukan sekedar transparansi secara administratif, tapi transparansi di dalam alokasi anggaran, mau menyalurkan anggaran-anggaran itu pada program-program yang strategis, termasuk kalau program sportif leader itu bisa dimasukkan di dalam Renstra, ya harus dianggarkan. Nah, decision making proses alokasi anggaran secara transparan itulah bagian dari tugas seorang supportive leader. Jadi tidak berhenti pada gagasan, tetapi sampai pada melaksanakan dan mengalokasikan anggaran. Saya kira dari dua pertanyaan dan mudah-mudahan peserta yang lain juga bisa mengikuti sehingga nanti bisa respon dan interaktif dalam ruang ini walaupun dalam waktu yang terbatas. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, saya akan menambahkan. Yang pertama pertanyaan Bu Katoce, ya. Ini yang biasa ya kalau dalam kepemimpinan itu kita menghadapi beragam karakter ya. Partai yang pertama orang yang ingin maju biasanya itu malah kita support ya. Kita support dan kita beri reward. Itu yang paling gampang. Saya enggak mau bicara teori ya. Jadi yang orang-orang yang lack confidence itu biasanya itu kita lakukan, kita beri dia kayak semacam soft skill training ya. Jadi bagaimana dia bisa self management, istilahnya memanage dia punya diri sendiri supaya meningkatkan dia punya keyakinan diri ya, atau self confidence. Itu ada tata caranya ya. Kemudian Pak Harto ya, ini sebetulnya udah umum Pak, pertanyaan seperti ini itu pertanyaan paling populer di kepemimpinan, apakah kepemimpinan itu dilahirkan atau dibentuk. Nah itu sampai sekarang banyak yang perdebatkan. Jadi artinya kalau is pemimpin born ya, atau sudah terlahir dari karakter dia, atau pemimpin itu bisa dibentuk ya. Nah ini banyak perdebatan, tapi perdebatan jawaban yang paling populer adalah ya, yang paling populer untuk jawaban yang datang dari konsultan, dia tetap meyakini bahwa seorang pemimpin itu sebetulnya bisa dibentuk ya. Nah, jadi kalau kita katakan seorang pemimpin itu yang dibutuhkan sebetulnya ada 3 lapisan. Yang pertama adalah self
manajemen, self control, kemudian inner kebawaan kepribadian yang muncul di dalam dirinya dia. Yang kedua adalah kemampuan bisnis, namanya business acumen. Ya. Jadi kalau perguruan tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dia harus bisa mengerti tentang pengajaran, dia harus mengerti tentang penulisan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tingkatan organization direction. Jadi seorang pemimpin seperti rektor, dia harus bisa memproyeksikan ke depan bagaimana visi, misi, dan seterusnya. Nah, ini untuk self-control, itu kembali lagi persis dengan pertanyaan Bu Katoje. Pak Harto bisa sebetulnya mengirim orang ini untuk mempelajari soft skill juga, yaitu bisa ada ilmunya, Pak. Nah, tapi memang berdasarkan research, ya, yang paling susah, ya, yang paling susah merubah seorang pemimpin adalah self-control, self-management itu. Jadi yang ada muncul dari diri itu. Itu memang paling susah, artinya perlu tahapan, perlu proses. Nah, yang paling gampang sebetulnya untuk business acumen, kemampuan, skill untuk untuk bergerak tinggi, misalnya di memahami tentang pengajaran, memahami tentang penelitian, itu sebetulnya bisa cepat, ya, proses perubahannya. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya juga ingin ikut nyimbrung sedikit, terutama dengan Bu Kartoce yang saya kenal baik. Apa kabar, Bu, ya? Masih ada, Bu, ya? Bu Kartoce, bisa dengar saya enggak? Ibu Kartoce, apa kabar? Dengar suara saya enggak? Halo? Oke, baik, Ibu Kartoce. Saya kira apa itu di dalam menangani SDM kita yang berwarna-warna itu memang saya kira bagus, ya. Artinya wajar saya baju hijau, kemudian baju pink, mobilnya juga pinky, kemudian ada prosahir baju putih, itu warna-warna itu adalah hal yang biasa. Nah, oleh karena itu, Bu, seperti disampaikan tadi oleh prosahir, bahwa harus mendengarkan dulu apa yang sebenarnya jadi masalah. Jadi kita harus bisa mengetahui permasalahan apa yang membuat dia seperti itu. Karena kita melihat, banyak melihat, seorang yang tadinya cuek, ketika pemimpinnya berganti, kok dia bisa aktif. Gitu. Nah, jadi ada sesuatu di situ. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin yang suportif, kita harus coba mendengarkan. Seorang pemimpin yang supportif, seorang pemimpin itu tidak hanya menyampaikan apa yang harus kita capai, tetapi juga kita harus mengetahui bagaimana kemampuan dan keadaan dari anak buahnya. Oleh karena itu, kemampuan mendengar itu sangat diperlukan. Nah, di dalam modul-modul kita di sini, itu di modul 2, ya, modul 2 itu ada materi mengenai effective communication, jadi mendengarkan secara efektif. Bahkan juga diberikan videonya. Nah, videonya diberikan dari Helm, itu dua orang staff Helm yang mencoba berkomunikasi bukan hanya secara efektif, tapi juga berempati terhadap permasalahan anak buahnya. Jadi, kita setelah mendengarkan, kita mencoba berempati kepada anak buah. Misalnya saja, ada seorang dosen yang tidak punya meja kerja di ruangannya. Betul nggak? Padahal dia pegawai negeri dan oleh negara dibayar 100%. Jadi dia itu harus disediakan meja kerja. Nah, kalau dia tidak punya meja kerja, bagaimana dia akan datang di kampus? Bagaimana dia melaksanakan pekerjaannya? Karena dia tidak punya meja kerja, maka sering muncul istilah dosen teras, dosen kaki lima, dan seterusnya. Bahkan juga ada dosen yang tidak bisa akhirnya fasilitas masuk ke internet. Masa dalam zaman sekarang ini, dosen tidak masuk ke internet, suatu hal yang luar biasa. Jadi meja kerja, kemudian internet, barangkali itu merupakan hal yang sangat diperlukan agar supaya dosen itu bisa
pada jam kerjanya datang di kampus gitu. Jadi mungkin itu permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, kita dengarkan apa yang kita apa yang kita harus fasilitasi ya. Kemudian yang keduanya Bapak Harto, Prof. Harto dari UNJ ya. Memang betul Pak, hanya menambahkan saja, apabila dia seorang pemimpin itu dilahirkan itu akan bagus sekali, tanpa dilatih itu mungkin dia sudah jadi pemimpin besar, sudah jadi begitu. Nah, oleh karena itu banyak sekali berpendapat bahwa kalau begitu nanti Indonesia tidak ada dilahirkan pemimpin cuma Soekarno saja, kita hanya Soekarno barangkali yang bisa memimpin Indonesia, jadi harus berumur sejuta abad barangkali. Nah, tetapi kita berkeyakinan, kami di sini semua berkeyakinan bahwa seorang pemimpin itu bisa dibentuk, bisa dipelajari ya. Oleh karena itu adanya modul leadership ini ya, dengan ya memang barangkali tidak semua jadi akan jadi pemimpin ya, tetapi ya kita harapkan barangkali 30% lo berhasil begitu. Dan kalau bisa dapatkan barangkali angka 60% berhasil. Nah, jadi pemimpin itu memang betul harus sebagian besar harus dibentuk, kemudian diharapkan bisa, dalam hal ini bisa memberikan suatu fasilitasi kepada anak buahnya. Baik, terima kasih, sekian komentar saya, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke peserta yang lain, ke Ibu Revlin Kaparan. Ibu Revlin Kaparan dari Politeknik Negeri Manado. Iya, silakan Ibu. Negeri Manado. Iya. Makasih Pak, saya hanya saya mendengar tadi itu memang kalau kita semua tahu bahwa pemimpin di perguruan tinggi kan agak beda dengan pemimpin yang di birokrasi. Nah, karena kita memimpin orang yang pintar semua, Pak. Sehingga harus mungkin sesuai dengan pengalaman kami, harus memang ada trik-trik tertentu atau strategi-strategi untuk mengakomodir para teman-teman dosen kita. Nah, karena memang yang kita pimpin adalah orang pintar, sehingga memang diperlukan suatu strategi khusus agar supaya kita bisa pemimpin dalam perguruan tinggi bisa mengakomodir, bisa mempengaruhi para bawahan termasuk dosen dalam melakukan mungkin tugas pembelajaran, tupoksi utama, tupoksinya. Nah, di Politeknik Negeri Manado, kita kan Pak sudah 27 tahun Politeknik Negeri Manado. Nah, ada perbedaan yang terjadi ketika banyak teman-teman yang sudah ngambil S3, jadi sudah doktor. Sehingga dari pengalaman kami, sebetulnya cara kepemimpinan kita harus memang harus ada perubahan, mengikuti perubahan SDM kita. Karena agak beda kita memimpin pemimpin dari orang yang sudah S3 dan yang belum. Jadi perubahan itu yang harus kita cepat antisipasi, termasuk Politeknik Negeri Manado dan dalam perkembangannya mahasiswanya sudah lebih bertambah, berarti sudah ada strategi. Dan ada salah satu pengalaman kami yang paling menarik adalah ketika kita akan, saya pikir itu Pak Is tahu sekali keadaan politeknik kita, ketika kita sebelum kita penjaminan mutu kita ke ISO, saya pernah ketua jurusan waktu tahun 2000 sampai 2004. Nah, saya memimpin di jurusan akuntansi. Yang saya lakukan adalah, karena background saya bukan akuntansi, saya manajemen, tapi karena kami angkatan pertama, kami direkrut, kemudian saya terpilih ketua jurusan pada tahun 2000. Nah, saya memilih strategi ketika akan memonitor dosen mengajar, saya pakai, karena kalau saya akan mengeluarkan kata marah, itu teman-teman dosen nggak mau kerja. Saya pelajari dulu karakter masing-masing, Pak. Karena kebetulan mungkin keuntungan kami adalah angkatan pertama, sehingga bisa menjadi mungkin agak-agak ada ketertarikan dari para teman-teman yang angkatan kedua dan seterusnya. Sehingga pada saat itu yang kami ambil adalah
kami tidak, tapi kami hanya datang pagi, kemudian berdiri di muka kelas. Jadi dosen-dosen bisa berubah pada ketika itu. Mereka malu. Berarti dari di Politeknik kelihatannya kalau kita akan memimpin seorang dosen, kita tidak perlu marah-marah, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, sebaiknya memang kita mengakomodir mereka, memfasilitasi mereka supaya mereka tahu bahwa yang harus mereka sadar bukan karena diperintah, karena kesadaran sendiri. Karena nanti penggantian kepemimpinan nanti kan supaya mereka tetap sama. Jangan nanti yang saya dengar tadi bahwa kalau ganti kepemimpinan ada yang bisa berubah. Nah, yang terjadi sekarang saat ini kita rame-rame dengan pembuatan SKP, sasaran kinerja pegawai, termasuk dosen mulai 2014. Nah, sekarang yang kita dapatkan dari SKP ini ternyata ketika walaupun ada undang-undang yang menyampaikan harus buat SKP, yang kami kenapa tidak jalan? Rupanya yang kurang adalah instruksi kerja yang tidak jelas dari para pemimpin kita. Sehingga pada bulan kemarin, bulan Februari, dirobalah untuk instruksinya. Jadi difasilitasi para dosen kita sehingga mereka rame-rame untuk membuat SKP yang 2014. Jadi sampai dengan, karena akan membuat DP3. Nah, itu mungkin sekali yang kami bisa share dari Politeknik Negeri Manado, sehingga indikator yang kami lihat dari perubahan kepemimpinan dari masa yang sebelum belum ada doktornya, sekarang kita Pak sudah ada sekitar 25% doktor, ada yang hampir selesai. Nah, kepemimpinan itu perlu dirubah, perlu diperbaiki. Dan posisi sekarang saya sekarang ada di Kepala Unit Penjaminan Mutu. Kepala Unit Penjaminan Mutu yang akan membenahi semua termasuk dalam sifat-sifat, termasuk dalam sistem yang ada di kita. Jadi pada intinya dari share dari pengalaman kami adalah pada intinya kepemimpin itu harus bersifat, harus mengalah, harus tidak boleh egois. Dan mari kita berbagi, kita share. Dan pemimpin kalau di institusi kami adalah harus bisa berbagi dan bisa mendengar pendapat teman-teman yang lain. Apalagi kalau mereka sudah istiqa, Pak. Itu mungkin share dari kami. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Ibu Replin Kaparan dari PN Manado. Selanjutnya ke Ibu Rien Pantekostani dari Universitas Tanjung Pura. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kami sebenarnya dari BAKSI, Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi, mensupport kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh fakultas. Mungkin ada teman saya juga sudah dikirim lewat SMS ada beberapa pertanyaan, dan mungkin ada tambahan dari Pak Agus Mirda. Perbolehkan ya Pak ya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak, masih ada diskusinya Pak yang bertanya lewat SMS atau lewat mail list. Oke, halo. Ya, silakan Bapak, silakan Pak. Begini Pak, saya tuh melihat bahwa perguruan tinggi ini kan banyak mungkin yang latar belakang pendidikan tinggi seperti yang Bapak Ibu tadi itu, yang minimum kelasnya S2 juga dan sampai profesor. Nah, tapi ciri-ciri kepemimpinan yang apa yang saya bisa sampaikan itu masih banyak belum dimiliki oleh pemimpin kita. Ya, sehingga ada terkesan seperti kata Bapak dalam analisis itu ada lebih banyak otoriternya dibanding dengan tempat mengayomnya atau memberikan dampak positif dan atau melakukan sesuatu yang lebih adil dengan yang sesuai dengan profesinya sebagai. Nah, maksud saya, kenapa sistem ini atau pembelajaran itu tidak kita lakukan terhadap semua dosen di perguruan tinggi yang disampaikan secara terbuka dari kuliah umum, ya, dari kuliah umum sehingga tersebut yang nantinya akan menjadi pemimpin yang terpilih itu mengerti bagaimana cara memimpin di perguruan tinggi yang memang betul beda dengan perguruan tinggi yang ada di sini
malah di ada bapak pemimpin yang diberi tugas tambahan rektor atau rektor atau berikan ada juga pemimpin struktural yang mendapatkan karir. Nah itu dua hal yang berbeda ya, dan penanganan yang berbeda pula. Nah, makanya kalau kita yang struktural biasanya bukan rektor diberi pelatihan tentang kepemimpinan di saat kita dijadikan, tetapi tidak tahu bagi yang misalnya, ya. Saya lihat di bagian ini dilakukan oleh UGM melalui Helm ini melakukan pencerahan mengenai apa penambahan wawasan dan dosen-dosen apa pemimpin dalam kapasitasnya sebagai dosen misalnya dekan atau dosen atau dua bodi. Nah, cerita tadi kembali lagi kenapa kita ingin disosialisasikan dalam bentuk kuliah umum secara terbuka kepada semua dosen. Begitu, Pak. Baik. Analisa. Baik, terima kasih Ibu Rien dan juga Bapak Agus Mirza dari Untan. Satu lagi peserta kami undang, Ibu Stevi Sepang dari Unika De La Salle, Manado. Halo Ibu. Ya, halo. Bisa dengar Pak? Bisa, silakan Bu. Oh ya, bersama saya ini ada Ibu Peti Patricia, maaf. Yeah. Jadi kalau saya pada intinya semua itu akan berjalan baik. Dari tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada beberapa item yang terkait dengan corporate leader, misalnya organisasi orangnya. Nah, menurut saya yang paling penting di situ adalah komunikasi. Dan kita bisa berkomunikasi dengan jelas. Komunikasi berarti ada dua arah yang bisa saling membagi informasi. Kalau hanya satu arah berarti bukan komunikasi. Nah, dengan adanya komunikasi, saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Walaupun tentu saja terdapat beberapa pengaruh di dalamnya. Nah, beberapa pengaruh itu contohnya akan diberikan oleh Ibu Patricia. Silakan. Ya, selamat pagi semuanya. Ini cuma sekadar sharing kerja. Jadi kebetulan hari ini saya menunggu dari kantor di Kalimantan Tengah. Dan di usia saya yang masih terbilang muda, saya mengalami hambatan ataupun kendala dalam berkomunikasi, khususnya terhadap dosen-dosen yang usianya jauh lebih senior di atas saya. Yang sudah saya terapkan adalah saya mencoba untuk menerapkan proses komunikasi yang dua arah, kemudian saya juga menggunakan beberapa jenis-jenis tipe kepemimpinan seperti yang sudah dibahas tadi yang supportive. Jadi saya mendukung, kemudian memberikan kesempatan pada mereka untuk pengembangan diri. Tapi memang kendala yang saya hadapi atau yang pengalaman yang saya terima ini adalah mungkin sama dengan teman-teman yang dari dosen pemerintah selama ini, ada beberapa dosen yang memang karena mungkin sudah jauh lebih senior dari saya, jadi ada beberapa hal yang mungkin mereka cuek ataupun tidak mengindahkan apa yang aturan ataupun apa yang sudah saya putuskan. Itu memang sangat-sangat berpengaruh dalam proses kepemimpinan yang terjadi di dalam studi. Jadi mungkin saya bisa minta pendapat dari teman-teman ataupun dari partner sumber bagaimana untuk menyikapi kendala ataupun masalah yang sedang dihadapi, khususnya berhubungan dengan perbedaan jenjang usia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Stevi dan Ibu Patricia. Kita tanggung peserta dulu Pak, biar nanti responnya belakangan saya kira, karena waktu kita sudah sedikit terbatas. Ke Ibu Tri Indah Rusli. Halo Ibu Tri, bisa mendengar kami? Oh iya, ya. Selamat siang. Iya cukup Bu, bisa kami dengar. Ya, tahu, Pak Iskandar. Ini mungkin
dan Mbak Tevi, kamu bisa berjumpa kembali lagi setelah di Makassar yang lalu. Hai Mbak Tevi, ya saya mungkin tadi sudah bertanya ya Pak, tapi tinggal melanjutkan saja. Jadi kalau saya ingin menambahkan sedikit kondisi program studi kami, jadi di program studi kami alhamdulillah kami didukung oleh dosen-dosen yang mempunyai semangat yang luar biasa tinggi, karena mungkin masih berada di tataran kemudian mungkin ya Pak, jadi lebih cepat dibanding yang lain. Kemudian kalau dari sistem kami juga bersyukur karena sistem kami sudah mulai baik dibanding yang lalu. Tapi masalahnya seperti pertanyaan saya di mail ini, bahwa kami hanya berada di tataran unit yang paling bawah kalau dari struktur universitas. Jadi beberapa kebijakan kami, contohnya kemarin sistem SIMAK yang kami gunakan, jadi kami sudah menjalankan SIMAK untuk program studi kami beberapa semester dan alhamdulillah kita berjalan dengan baik. Kami ada beberapa kebijakan yang sangat perlu support kami, karena ketika kami memberikan kebijakan ternyata di tataran yang lebih atas masih memberikan kebijakan yang kami buat itu runtuh secara dengan sendirinya gitu. Jadi mungkin ada solusi dari bapak-bapak pemateri atau bahkan teman-teman dari universitas lain bagaimana menghadapi kondisi kepemimpinan yang seperti ini. Yang pertama Pak, kemudian membaca dari modul saya tidak mendapatkan atau mungkin saya berpikir bahwa apakah menjadi servant kalau misalnya kita di program studi itu menjadi bagian dari supported leader atau tidak, mungkin bisa diberikan pencerahan waktu itu. Terima kasih banyak. Baik, bisa ditangkap Bapak ya pertanyaan tadi. Baik, terima kasih Ibu Tri Indah Rusli dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya kira pertanyaannya sudah kami tangkap. Ada dua pertanyaan tadi. Ke peserta lain, satu lagi. Iya. Ya, barangkali bisa direspon dulu. Prof, ada empat tadi. Ada empat dari Ibu Revlin, dari Ibu Rian, dan juga sekaligus Bapak Agus Mirza. Kemudian ada Ibu Tri Indah Rusli dan dari Ibu Stevi dan juga Ibu Patricia. Silakan. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas respon dan sharingnya. Jadi kita belajar bersama di sini. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Saya tidak akan menjawab satu-satu, tapi secara overall mudah-mudahan bisa untuk semua berbasis dari respon tadi. Yang pertama adalah memang modul yang kita desain, yang kita sajikan kepada Bapak dan Ibu sekalian itu adalah modul untuk pimpinan di level fakultas dan selevel lainnya, direktur politeknik misalnya dan seterusnya. Namun demikian untuk posisi yang di bawah unit itu, jurusan, fakulti dan seterusnya, itu bisa menggunakannya sebagai inspirasi. Bisa saja action, tetapi memang dalam ruang yang terbatas. Karena memang perubahan itu, kalau kita sedikit mengenai teori, harus dimulai atau paling efektif kalau bisa dimulai oleh orang yang punya kekuasaan, memegang kekuasaan, memimpin. Namun kemudian tidak berarti yang ada di bawahnya secara organisatoris tidak bisa mengembangkan, tidak. Jadi jangan lupa di perguruan tinggi itu sebetulnya secara keilmuan sekali lagi, bukan administratif, tidak ada atasan dan bawahan. Yang ada adalah kolega.
Jadi dalam konteks pengembangan ilmu itu tidak ada alasan bahwa walaupun lebih muda kalau lebih pintar dia berhak menjadi pemimpin keilmuan. Tetapi dalam organisasi menjalankan organisasi institusi perguruan tinggi memang kita tunduk pada birokrasi. Namun birokrasi itu tidak boleh mengekang pengembangan keilmuan dari masing-masing individu. Justru seorang pemimpin di birokrasi itu harus memberi peluang untuk menjadikan pemimpin-pemimpin keilmuan sebanyak-banyaknya. Jadi konsepnya seperti itu. Yang kedua, di dalam mengembangkan leadership, supportive leadership ini, itu memang kita tidak berada di ruang kosong. Jadi bukan hal yang dimulai dari ruang kosong. Tidak. Oleh karena itu sangat spesifik di masing-masing institusi. Nah, dengan demikian di situ perlu sense making, perlu feeling, perlu seni, dan seterusnya. Tetapi sense making, feeling, dan seni tidak akan muncul kalau tidak punya jam terbang tinggi. Jadi soft skill itu tadi sudah disinggung akan muncul kalau dia punya pengalaman yang banyak. Seorang yang mempunyai pengalaman banyak, dia akan lebih sensitif, dia akan lebih tajam melihat situasi dan seterusnya. Jadi bagi yang generasi yang mungkin lebih muda, ambil di situ leadership ini sebagai satu bagian untuk memotivasi, satu, yang kedua inspirasi, yang ketiga mengubah perubahan ini dari lingkungan yang terkecil, paling tidak dari teman-teman segenerasi atau seangkatan yang progresif. Jangan lupa bahwa generasi muda pun ada yang tidak mau berubah. Demikian juga generasi tua, ada yang sudah tua, sudah besar, sudah berpensiun, tapi pemikirannya, visionnya jauh ke depan, sehingga dia juga berbicara untuk melakukan perubahan. Jadi berubah tidak mesti datang dari yang senior, namun akan lebih efektif kalau dia datang dari orang yang sedang memiliki kewenangan. Nah, kewenangan itu tentu saja kalau di tingkat yang lebih tinggi lebih lebar. Tapi bukan berarti di unit di bawahnya tidak punya kewenangan, punya. Kaprodi pun punya. Nah, dari situ kemudian muncul bagaimana gagasan itu bisa diterima pada komunitas, termasuk para pimpinan, itu seni. Tapi juga ada teorinya. Seni berkomunikasi itu ada teorinya. Leadership juga ada teorinya. Jadi nggak bisa leader itu datang dari lahir, nggak bisa. Bakat dan teori, nah itu baru. Tetap butuh suatu teori yang rasional dan dilandaskan keilmuan tertentu. Nah, sekali lagi, saya apresiasi pada kolega yang posisinya di situ masih muda. Bukan berarti kalau tidak bisa melakukan perubahan terus berhenti, tidak. Ya, banyak cara, perlu menggunakan strategi, seni, dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah perubahan tidak bisa sendiri. Perubahan harus mengajak teman-teman yang mempunyai visi yang sama. Nah, masalahnya sekarang bagaimana gagasan konsep perubahan itu bisa menjadi gagasan yang berada
atau by design secara institusional. Wadahnya apa? Wadahnya dari serata ini, brand strata. Oleh karena itu saya tadi saya singgung decision making process, alokasi pengambilan keputusan di dalam menyusun program termasuk pendanaan. Itu kan tidak mesti, itu kan yang menggarap sama-sama termasuk yang muda. Jadi decision making process di dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program yang strategis, itulah pintu masuk dengan melakukan perubahan secara institusional. Jadi perubahannya institusional, bukan personal dan by design. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih. Saya tidak menjawab satu kali. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang begitu banyak dan juga sangat bermutu. Dan namun karena waktunya habis sudah jam 10 dan kita harus menuju ke RSC Bagian Barat, saya dan Pak Rulian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permintaan yang tadi disampaikan. Sebagai tambahan akan melalui email saja, kita akan menulis melalui email supaya waktu untuk kawan-kawan di Indonesia Barat yang sedang menunggu panggilan ini tidak terganggu. Mohon maaf kami tidak bisa secara langsung pada saat ini memberikan respon karena waktunya yang sudah habis. Terima kasih, sampai jumpa lagi nanti pada saat webinar kedua. Dan silakan ditunggu email dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, sebagai pertanyaan yang tadi disampaikan, saya melihat ada hubungannya dengan bagaimana kita melakukan perubahan atau change management. Di dalam setiap perubahan itu pasti selalu ada resistensi, selalu ada hambatan, ada kelompok komunitas yang mungkin sangat mendukung, ada yang setengah-setengah, kemudian ada juga yang menolak. Ini selalu demikian. Nah, ibu dan bapak sekalian, salah satu cara untuk kita bisa mengurangi, menghilangkan tidak bisa, tetapi mengurangi resistensi, tadi sudah di jurusnya sudah disampaikan, yaitu komunikasi. Dan sangat baik andai kata komunikasi ini kemudian dikemas pada saat kita menyusun visi bersama, merumuskan misi, merumuskan strategi, merumuskan program. Ini kalau semua itu bisa diakomodasi, maka harapannya betul-betul perubahan yang sistematis, yang institusional itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga memang upaya-upaya untuk melakukan perubahan itu betul-betul sebaiknya direncanakan dengan baik sejak kita menyusun visi, menyusun misi, dan seterusnya. Nah, untuk itu nanti kita mengharapkan pada submodul yang kedua, ibu dan bapak sekalian bisa mencermati peluang-peluang untuk melakukan perbaikan pada perencanaan yang strategis, yang harapannya sekali lagi bisa mendukung perubahan yang sifatnya sistematis dan institusional. Saya kira demikian ibu dan sekalian, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih. Mohon maaf ini Pak, saya mungkin barangkali tidak apa ingin menyapa Bapak Sasrawan. Ya, dari beliau dari Universitas Udayana. Halo Bapak, bisa mendengar kami Pak? Baik. Baik, Bapak Igusti Putubagus Sasrawan Mananda, beliau dari Universitas Udayana. Ya.
Bapak bisa dengar saya? Baik Pak, ya silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini berkenaan juga dengan kebetulan saya sebagai wakil dekan di Fakultas Pariwisata UNUD. Dan sebelumnya saya bekerja sebagai manajer, dan yang sekarang di sini yaitu saya bekerja sebagai wakil dekan, itu merupakan satu hal yang berbeda sekali dibandingkan dengan bagaimana di dalam suatu universitas, yaitu Anda mengelola orang-orang yang memiliki keilmuan yang berbeda-beda dan memiliki kepandaian yang juga di atas rata-rata. Jadi pada saat sebagai orang manajer, Anda itu kita bisa menempuh sebagai berlaku otoritas, sedangkan di kampus itu tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi di sini diperlukan yaitu bagaimana kita mampu memberikan support kepada rekan-rekan kita yang kita sebagai kolega, walaupun kita menjabat, itu tetap kita juga memberikan kesempatan kepada mereka, di mana mayoritas kolega-kolega saya itu senior-senior saya, ya. Jadi dalam artian apapun keputusan yang dihasilkan dari seorang pimpinan, yaitu di sini kita akan melibatkan daripada senior-senior tersebut untuk mengambil satu keputusan. Nah, jadi banyak sekali kegiatan yang kita lakukan yang sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh pimpinan sebelumnya, yaitu pertama yaitu pembangunan daripada gedung di sini. Itu kita banyak sekali mengalami tantangan juga dari senior-senior yang ingin pada saat itu, yaitu menginginkan dalam kondisi yang tenang, tidak ada perubahan suatu hal yang berarti di kampus kita. Demikian juga dengan staffnya, staff pegawai, yaitu di mana staff pegawai itu mayoritas sebelumnya itu tidak mampu lemahkan, sering tidak ada di kampus, jadi cuma ada bangkunya yang tersedia di sana. Sekarang kita sudah mampu dengan melakukan pendekatan yang secara intensif dari masing-masing individu, dan itu lebih efektif dibandingkan dengan memberikan secara langsung kepada mereka secara satu tim. Jadi lebih kalau kita di UNUD itu lebih cenderung kita langsung ketemu dengan masing-masing individunya tersebut, membicarakan dengan permasalahan. Jadi setelah itu, kan mereka adalah orang-orang dewasa. Jadi jika kita bicarakan, kita langsung menegur mereka di depan orang-orang yang mereka pasti akan tidak akan memberikan alamatnya mereka pengarah ke kita. Jadi kita lebih cenderung langsung to the point, masukkan mereka dalam satu ruangan dan bicara secara langsung. Nah yang di sini yang kita susah untuk mengantisipasi, walaupun kita sudah memberikan suatu support yang maksimal, itu yaitu kepada dosen. Nama dosen-dosen yaitu terutama dalam hal untuk meningkatkan kemampuan mereka, yaitu mengajar, mengabdi, dan meneliti. Bagi dalam perguruan tinggi itu memang kita masih kurang. Dalam artian dosen itu ya kadang-kadang datang dan tidak mau terlalu mengasah dari kemampuan mereka. Jadi di sini mungkin saya perlukan tanyakan yaitu bagaimana rekrutnya kembali untuk dosen-dosen yang pertama yang sudah senior-senior yang sudah mau pensiun, itu yang sudah susah sekali kita perlukan, kita kan mayoritas yang pimpinan pada saat ini ya masih muda-muda. Yang kedua yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang kita kan mayoritas pakai administrative based management. Bagaimana biar bisa mengetahui bahwa kita itu mengikuti daripada performance based management. Ya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa mengetahui tentang supportive dari financial atau keuangan. Ya. Karena ini merupakan isu yang sangat-sangat strategis dalam hal. Dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita memberikan informasi terutama yang senior-senior yang jarang datang sini dan pada memang seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sastrawan. Berarti bisa langsung di respon singkat oleh Prof. Said. Silakan. Mungkin Pak terima kasih Pak Sastrawan responnya. Jadi namanya memang memimpin itu seni, apalagi tadi sudah disinggung memimpin para pemimpin. Jadi dalam misi atau apa konten dari modul ini sebetulnya
bagaimana kita mengangkat para pemimpin ilmuwan. Sportive leader itu, di balik itu adalah suatu konsep terutama untuk institusi non-profit untuk menciptakan pemimpin-pemimpin perguruan tinggi, pemimpin keilmuan. Tadi pagi di awal sudah saya singgung, contohnya rumah sakit. Sportive leader sudah mulai dijalankan di banyak rumah sakit. Jadi bagaimana seorang direktur rumah sakit itu menciptakan pemimpin-pemimpin dokter yang akan menjadi aset rumah sakit. Jadi rumah sakit semakin banyak dokter yang spesialisnya dan dia terkenal dan masyarakat lebih mengenal dokternya dari pemimpinnya, itulah contoh sederhana. Di perguruan tinggi bisa diadop seorang pemimpin di tingkat fakultas atau di tingkat yang lebih bawah lagi, harus bisa memberi peluang, men-support para koleganya menjadi pemimpin ilmuwan, pemimpin keilmuan. Kalau para koleganya itu bisa terwujud menjadi pemimpin keilmuan, maka institusi perguruan tinggi akan menjadi atau mempunyai reputasi akademik yang ujungnya juga bisa memberikan implikasi pada sporting financial. Itu misi utama Pak di dalam modul ini. Namun karena keterbatasan waktu, keterbatasan uang, modul itu sebenarnya hanya kulitnya. Di sana juga kita sisipkan referensi-referensi yang bisa memperkaya materi. Jadi sekali lagi Pak Sastrawan Manada, saya sering ke Bali juga, punya beberapa teman dari Ubud, baik yang senior maupun junior, tidak asing bagi saya. Dan fenomena seperti yang sampaikan Pak Sastrawan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Namun demikian dengan konsep yang kita tawarkan ini, mudah-mudahan akan ada perubahan. Tantangan perguruan tinggi luar biasa Pak. Kompetisinya luar biasa sekali. Kalau kita tidak melakukan perubahan, kita sendiri yang akan tergilas oleh kompetisi di ruang kompetisi. Kira itu saja, secara singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Said dan Bapak Ibu sekalian peserta Blended Learning General Administration and Leadership. Kita sudah berada di penghujung acara, jadi mohon maaf kita tidak bisa melanjutkan sesi diskusi kali ini. Tetapi kami ingatkan kepada Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu kalau ada hal yang masih ingin ditanyakan bisa dapat mengirimkan email ke kami, baik email yang ada di modul juga langsung email ke fasilitator baik dari UGM maupun Helm. Juga barangkali dapat aktif untuk ikut di media sosial yaitu Facebook yang sudah dibuatkan secara khusus oleh tim dari UCED Helm Jakarta. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak dapat menyimpulkan hasil diskusi pada pagi hari ini karena persoalannya begitu banyak dan masing-masing peserta memiliki persoalan yang berbeda-beda terkait dengan masalah kepemimpinan yang suportif di tempat Bapak Ibu bekerja. Tapi kami di sini mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dengan kami di sesi webinar submodul kali ini. Kami berharap komitmen Bapak Ibu ini terus berlanjut untuk mengikuti webinar-webinar berikutnya. Ke depan kita akan ada webinar submodul 2. Kami harapkan Bapak Ibu yang sudah hadir juga dapat hadir dan mengajak rekan Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para fasilitator. Ada Bapak Iskandar,
Bapak Parulian, ada Prof. Sahid, dan juga Bapak Singgi. Kami haturkan terima kasih. Sukses untuk kita bersama dan sampai jumpa di sesi webinar yang akan datang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.